keterbatasan kandang, jadi emang mau nggak mau kita taruh di sini, Mas. Wah, ini rame banget, Bu. Lelang. 2 ekor kena 50.000 aja, Mas. Yakin kok? Yakin, Mas. Yang penting jangan sampai kandangnya, Mas. Wah, ini ganteng juga ya. Wah, ganteng juga, Mas. Kayak yang lagi nonton kayaknya nih. Iya, kayak yang lagi nonton ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yusyomania. Selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisi ini ada di pas belokan, teman-teman ya. Gedung Pramukanya ini di depan kuning dan biru ya, teman-teman ya, yang paling atas. Nah, untuk masuknya ke sini dari samping Gedung Pramuka. Untuk siang ini OMI Channel doakan semoga sahabat Yusyomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Ada pohon, teman-teman. Kita masuknya dari samping pohon ini. Nah, tadi kita di depan ini, teman-teman. Untuk masuk ke sebelah sini, kita udah di dalam. Dari samping pohon tadi, lantai dasar. Sebelah sini tempat kopi. Sebelah sininya nih, yang mau kita pantau dari kiosnya masih ikut lantai dasar, teman-teman. Kita lihat ya, untuk hari Jumat ini, kios ini ada stok burung apa aja. Untuk dukungannya, oh, ini teman-teman. Ini kan lonceng, dan terima kasih. Nah, ini kalau sekarang kita di bagian 2, Mas Sigit. Bagian 2, Mas, part 2. Part 2. Iya. Kita pantau burung ombiokan yang lain. Iya, betul, Mas. Pastinya lebih seru ya. Lebih seru, Mas. Masih ada banyak lelang juga. Masih banyak kejutan pokoknya ya. Iya. Oke, pokoknya pantengin terus untuk ya, Mas Sigit ya. Iya, Mas. Lantai dasar. Nah, untuk yang mau mantau di sini dari jam berapa, Mas? Dari jam 5 pagi, Mas. Dari subuh, jam 6 sore. Ini jam 6 sore ya, sampai ya. Oke, kalau nggak sempat mantau juga bisa kirim-kirim ya. Kirim-kirim bisa, Mas. Pastinya amanah. Nanti kontak WA lah di atas video ya. Iya, Mas. Kita bagi. Tukar tambahnya? Tukar tambah bisa, Mas. Menerima burung sakit, burung minus, burung kurus, burung bagus, siap. Mantap. Yang penting cocok nambahnya saja. Oke, yang penting cocok nambah, Mas. Iya. Oke, Mas Sigit, terima kasih banyak ya. Oke, siap, Mas. Oke, kita pantau lagi. Capek juga kalau tiap hari harus bersihkan kotoran burung. Sudah disikat, berkali-kali pakai sabun tetap masih aja kotor. Wah, ternyata ada produk terbaru, alas sangkar paling simpel yang tanpa repot, harus mencuci kotoran burung. Alas karpet selalu bersih, cuma tinggal semprot dengan air hingga basah. Langsung ditempelkan alas e-birdnya dan gulung lalu masukin lagi deh ke kandang burung. Pakai e-bird, nggak usah nyuci, cuma 2 menit aja, alas sangkar langsung bersih, burung jadi sehat dan gacor, karena kebersihan kandang selalu terjaga dan tidak lembab. Mantap. Kita bagian 2 pantonya dari burung kenari dulu, Mas. Kenari ya. Impor, Mas. Kenari impor. Iya, asli turun dari Holland. Itu seger-seger banget kenarinya. Seger-seger banget, Mas. Udah, warnanya kayak kaos saya ini, Mas. Udah pada mateng ya? Iya, udah pada mateng kayak ini. Kenari apa sih ini, Mas? Namanya kenari red intensif, Mas. Kenari red intensif. Iya, ini dari Holland punya, Mas. Dari Holland ya. Dari negara Belanda, Mas. Aduh, jauh sekali. Oh, jauh sekali, Mas, ini, Mas. Wah, ini red intensif. Iya. Notanya apa? Notanya jantan aja, betina ada. Tapi jantan betina harga sama, Mas. Oh, jantan betina harga sama. Harga sama. Wah, ini di harga berapa, berarti? Harganya per ekornya 9,5, Mas. 9,5? Iya. Murah sekali ya. Wah, murah. Ini normalnya masih di 1.800.000, bahkan 1.200.000, 1.000.000 juga ada. Waduh, nah kalau sumpah mau udah dipisah nih, Mas. Kasar nggak deh kira-kira? Wah, gacor semua, Mas. Ini kayak emang karena keterbatasan kandang, jadi emang mau nggak mau kita taruh di sini, Mas. Taruhnya di sini ya? Ini stok atas banyak banget. Seger-seger banget, teman-teman. Stoknya banyak banget. Di atas masih ada ya? Masih ada. Nah, kalau yang ini rada hitam-hitam, Mas. Ini black red maksudnya, Mas. Black red ya? Iya, merah ke hitam-hitaman. Merah ke hitam-hitaman? Iya. Wah, ini di harga berapa nih? Ini di harga cukup satunya 900, Mas. Satunya 900? Iya. Ini baru masuk kan? Oh, baru masuk banyak, Mas. Baru masuk ya? Iya, baru masuk. Oke. Nah, kalau yang atas-atas? Itu yellow, Mas. Yellow agate. Yellow agate? Iya. Warnanya kuning ke hijau-hijauan, Mas. Kuning ke hijau-hijauan. Iya. Seger ya? Seger banget, Mas. Ini kayak warna-warna apa gitu? Warna-warna apa ya, Mas? Warnanya kayak apa gitu, aneh gitu loh, Mas. Seger ya? Harga berapa nih? Harganya kena 600.000 aja, Mas. 600.000? Iya. Yellow agate, seperti ini. Ini untuk nonton yang mau, nanti nggak bisa merapat, ada kontak lo ada atas video ya. Iya, Mas. Siap, Mas. Udah dikirim-kirim. Stok full pokoknya, Mas. Oke. Nah, ini kalau yang ini, Mas. Kenari loper gacoran, Mas. Loper gacoran. Nah, kalau ini Indonesia bukan? Itu ya Indonesia, Mas. Oh, yang Malang, Mas. Yang Indonesia. Kalau tadi Belanda, ini Indonesia ya? Iya. Berapa harganya Indonesia? Itu harganya kenari Indonesia cukup murah aja, 280, Mas. 28.
untuk yang dari kalau Indonesia yang putih ya. 300, mas. Putih ini 300. Mata gacor ya ini ya. Nah, cocok mas, bisa langsung ini. Oke. Okay. Nah kalau yang warna gelap sama warna gelap 2,5 aja mas. 2,5. Iya. Ini yang gelap ya. Nggak usah apa mahal-mahal. Ini warnanya tinggal ini ya, deh. Iya, gacorannya stoknya ada di bisa-bisa soalnya rata-rata mas. Oh. Yang nggak kebagian kanan diobjek di sini. Oke. Okay. Yang sebelah sini bahannya nih mas. Bahannya mas. Ada bahan ya? Iya. Bahan loperan harga berapa nih? Harganya ya? Murah aja mas. Oh itu yang AF mas, bukan loper mas, ini AF ini. Oh ada tulisan dong, iya. Ada tulisan AF ya. Mungkin ini AF standar ya. AF standar. Harganya berapa tuh? Kalau yang cerah 130 mas. Cerah 130. Kalau yang gelap 100.000. Gelapnya 100.000. Oke. Dari kenari AF standar. Untuk yang ini ya. Stoknya masih lumayan banyak untuk pilihan. Masih lumayan banyak mas. Nah kalau yang sebelahnya, yang sebelah sini nih, itu loper mas. Ini loper. Nah ini lopernya nih. Lopernya belum datang lagi ya? Lopernya sementara baru besok mas. Oh besok hari Sabtu baru datang lagi. Baru datang lagi. Oh gitu. Baru datang besok ya, buat ngeramein hari Minggu sama iya, Sabtu mas, ya. Bener, mas. Harga berapa tuh? Harganya lopernya kalau yang gelap 50 mas. Gelapnya 50. Ini warna gelap nih kayak gini ya. Tuh, warna gelap yang kayak gini. Kalau yang cerah harganya 70. Tuh. Yang putih-putih ada nggak? Yang putih-putih itu ada mas. Yang kayak gini? Berapa? Ini 100.000 mas. 100.000. Iya. Bagian warna putih. Nah ini nih hijau-hijau nih. Ini hijau mas. Mandi hijab nih. Mandi hijab. Wah, kayak gini bunga ya. Ya. Cantik ya. Ini harganya berapa nih? Harganya 5,5 aja mas. 550.000. 550.000. Ini makannya apa makannya? Itu makannya serangga mau, jangkrik, pur juga mau mas. Burung kayak gini ya. Oke. Okay. Mudah kok mas perawatannya kok. Mudah ya. Mudah. Oke. Okay. Ini masuknya burung hias nih. Ijo royo-royo nih. Royo-royo nopeng mas. Harganya murah mas. Ijo apa ini bu? Ijo apa? Aceh, Aceh, Aceh. Oh Aceh. Iya. Berapa harga nih? Ijo gede Aceh mas. Harganya 500 mas. 500.000. Iya. Satu ya. Oke. Okay. Ijo royo-royo teman. Untuk yang mau milih di sini ya. Wah ini ada yang seru ini nih. Ada seru mas. Ini lelang aja mas. Serunya dilelang. Lelang burung kacer harga 50.000. Waduh. Burung kacer ya. Harga 50.000. Matanya kanan kiri aman. Cek dulu mas ya. Kita cek dulu. Aman. 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 Kakinya aman mas. Jangan semua. Aman. Serem. Minusnya agak kurus sedikit. Iya. Itu 50.000. 50.000. 50.000 kacer. Cepat dia dapat. Cepat dia dapat. Ini siapa ini? Ayah. Bapaknya ini mas. Waduh. Kambangnya. Ini kalau burung-burung kayak gini nih cepat banget teman-teman. Iya. Jadi siapa-siapa dia dapat ya dari burung kacer. Kita kebialis. Nah ini kita pantau ya teman-teman ya dari burung saijo ya tadi stoknya. Nah ini dia stoknya masih ada pilihan ya. Masih ada pilihan mas. Oke. Okay. Oh ini kena. Wah ini nih. Iya mas. Ini burung termasuk mewah ya. Wah mewah banget mas. Tuh burungnya tuh lihatin teman. Ada yang masih muda hutan pasti ya. Ya. Ada yang terotolan kadang. Harga berapa yang kayak harganya ini? Murah aja mas. Yang mulus kena 90 mas. Yang bodoh 80. Mulus 90, bodoh 80 aja. Oke, ini nanti tonton nggak pilih pokoknya bisa pilih ya. Sendiri mas, bebas ini mas. Kalau stoknya masih mas. Banyak soalnya. Oh, masih banyak pol mas. Wah, ada kisaran 100 ekor mas. Ada ya pentet. Ada. Iya. Tapi belum makan fur belum ya? Belum mas. Ini burung-burung ini mas. Makanya masih nasi sama ini mas. Goreng apa? Tempe goreng mas. Kirain masih mama bubur. Iya. Kalau bubur kan balita mas. Balita ya. Iya. Oke, ini udah dewasa nih. Nah, ini nih ada Bali mas. Daging Bali. Iya. Berapa harga? 30.000 aja mas. 30.000-an. Iya. Bebas pilih mas. Bebas pilih ya. Iya. Ada jantan, ada betina nih jantan ini. Sing cericit. Pleci Bustami mas. Nah sebelahnya Pleci Bustami. Iya. Wah ini nih banyak stoknya nih. Harga berapa nih? Harganya kena 22.000 aja mas. 22.000? Iya. 22.000 bebas pilih nih. Bebas pilih mas, mau satu mau dua bebas. Waduh. Ya. Stoknya mumpung masih banyak ya. Masih ada mas, persiapan ini tahun baru nih mas. Tahun baru aman pokoknya. Oke, okay, buat satu minggu nih teman-teman bisa digeber ya. Aman pokoknya mas. Oke, okay, Bustami nih. Banyak stok. Ada Poksai Haji nih. Poksai Haji mas. Poksai Haji berapa harga? Jambul mas, jambul itu jambul.
beleci kena murah aja mas. Nah diangkat cukup yang mulus 400 mas, yang bondol 38. Mulus 400, bondol 38. Ini mungkin stoknya udah ada di gantung-gantung ya. Dari Pokai Haji. Burung ini gampang makan burung. Yang di bawah-bawah ini burung apa mas? Burung serindit mas. Serindit? Ya lelang. Lelang? Serindit jantan padahal loh mas ini. Di lelang-lelang? Lelang aja khusus ke penggemarnya ONG Channel ini. Waduh, mantep dong. Ya 2 ekor kena 50 ribu aja mas. Yakin kan? Yakin mas, yang penting jangan sampai kandangnya mas. Jangan sampai yang punya di bawah loh. Waduh bahaya ya itu mas. Makanya habis banyak soalnya mas. Ini 50 ribu nih yakin? Ya yakin, bener-bener yakin. 50 ribu yakin? Yakin. Berapa ekor deh? Bisa perjuangan ini, ada 2 ekor. 2 ekor 50 ribu yakin? Ya, ini. Siapa cepat dia dapat lagi ya. Teman-teman taruh di atas tuh, siapa cepat dia dapat. 50 ribu dapat 2 nyawa kan? Oh, dapat 2 ya, langsung sekaligus. Nah ini ada palak nih. Palak mas. Australia. Iya Australia. Ini kan warna cerah nih. Warna cerah-cerah merona mas. Di harga berapa? 400 ribu aja mas. 400 ribuan ya? Iya. Jambulnya udah tinggi-tinggi udah dewasa. Tinggi-tinggi dewasa mas. Kalau muda biasanya 3,5. Oke. Okay. Ini kan ada yang warna-warna. Warna gelap. Kalau gelap 300 mas. Gelapnya 300. Iya. Kalau Lutino kena 4,5 mas. Lutino yang depan 4,5. Iya 4,5. Lutino mata merah. Oke. Okay. Stok bagian atas masih ada. Full mas. Masih full ya. Masih banyak. Makanya dia minum susu. Terus ada makan jagung. Nah ini kalau yang ini emprit Jepang kayaknya ya, lagi ditangkap-tangkap teman-teman dari burung emprit Jepang. Ini juga ada persediaan, cuma nggak terlalu banyak untuk emprit Jepang, kita lihatin. Oke ya, kita pasang ya. Kalau jantan soalnya coklat, kalau begini hitam, kalau coklat semua kan jantan semua. Oke ya. Nah jadi ini yang ini ya. Iya. Satu pasang emprit Jepang. Pasang emprit Jepang. Nah, iya. 130 ribu aja sepasangnya. 130 ribu. Bapaknya yang beli nih, dari mana pak? Saya dari Buaran. Dari Buaran. Terima kasih banyak les, ya. Les. Oke. Okay. 130 ribu, teman. Dari burung emprit biasanya please. Harga normal kisaran 150-an ya. Woi, ayo. Stoknya ada pilihan tuh. Awas, awas. Ada. Untuk jantan betina mungkin. Wah ini rame banget tuh, lelang. Aman tapi aman lelangnya ya. Lelangnya bukan burung reject mas ya. Tadi kan burung reject. Ya. Ini non reject. Non reject. Garansi non reject. Wah ini belum mas. Belakangnya udah aman. Udah ditunggu-tunggu belakang. Oh, iya ini. Mata kanan kiri aman ya. Mata kanan kiri aman. Ya ini. Oh ini metaliknya udah keluar semua. Garansi jantan mas ya. Jantan nih. Pulur lemuk. Kayak yang beli mas. Iya. Kayak yang beli. Dijual aja beli. Kaki aman ini. Kaki aman ini. Kaki aman. Kaki aman. Ya. Wah kaki aman. Iya. Cengkeman oke. Itu di harga berapa? Di harga 150. 150. Iya ini. Langsung ya dibeli ya teman ya. Kalimantan ori mas ya. Enggak ada lagi tapi. Lehernya kayak leher ular kobra ini mas. Enggak ada lagi tapi ya. Iya ini. Terbatas ini antri mas ya. Oke antri ya. Makanya kesini mainnya. Ayo satu sakit. Ayo. Oke teman tuh rame ya. Kalau di sini mas dikit ada yang gila-gilaan. Oh ada yang ini ada yang gila-gilaan dikit mas. Biar otak ini sedikit agak tenang. Relax. Biar yang datang juga senang gitu ya. Terlalu ini fokus malah ntar takutnya nih. Ya terjadi ya. Lalu kita oke mantap. Wah, kita pantau yang di sana, Mas. Iya. Yang di sana burung apaan tuh, Mas? Ini perkutut ring Jupiter kemarin baru datang 250 ekor. Waduh, masih tersedia banyak banget. Iya, oh, banyak banget, Mas. Burungnya gede-gede, Mas, ini. Jupiter ya. Ini kalau kita lihat nih. Teman-teman dengar Jupiter pasti udah paham ya. Paham lah, Mas. Wah, ini indukan bagus kalau nih. Kalau pecinta kumannya pastinya paham, Mas. Katanya sih kalau dari Jupiter terahnya terah prestasi ya. Terahnya terah prestasi yang semua, Mas. Tuh, kayak gini ya. Pecinta kumannya pastinya paham, Mas. Itu ringnya pasti ring press, Mas. Impress ya. Ini ada ringnya nih. Jupiter ada nama kamarnya ini dua-dua. Sama ini sama ini. Ini tanggal lahirnya juga ada. Tanggal lahir ada? Iya. Kayak anak bayi. Iya, kayak anak baru lahir ada Mas ini, Mas. Harga berapa nih? Harganya 200 ribu. 200 ribu. Burungnya gede-gede mas, suaranya besar-besar. Burungnya gede-gede. Lehernya kayak leher ular kobra ini mas. Kalau lagi duduk sendiri di kandang sendiri, ini kan domyok. Ngeri. Taunya kalau di kandang sendiri tuh lehernya kelihatan kayak ular kobra. Iya. Nanti kalau ditinggal jadi ular kobra dong. Stoknya banyak tuh teman ya. Sampai atas ini mas, sampai atas ini. Ngeri, ngeri banget. Nah ini kalau yang ini warnanya benar-benar antik. Iya, warnanya antik mas. Benar-benar antik. Iya. Warnanya tuh ya. Perkutut golden namanya mas. Golden. Iya. Ini perkutut golden harganya berapa? Jarang ada mas. Oh, ini tak tanggepin mas. Jarang ada. Jarang ada mas. Jarang ada. Nah seperti ini untuk warnanya tuh
cantik sekali ya. Cantik sekali, Mas. Harganya berapa sih yang kayak gini? Harganya cukup 350 per ekor, Mas. 350.000. Iya. Udah pada dewasa ini. Oh, dewasa semua, Mas, rata-rata, Mas. Udah pada dewasa ya. Oke. Ini ada juga perkutut putih kapas. Putih kapas yang ini. Nah, kita lihatin. Ini ya. Iya. Berapa harga tuh? Putih kapas 3,5. 350.000. Oke, udah injak-injak, tonton. Bisa lah, Bu. Wah, ini perkutut warna-warni nih. Warna-warni. Waduh, ini Pung Mania di sini juga lengkap ya? Iya, lengkap. Ini warna-warni apa aja warnanya? Itu ada cemani jambul, silver jambul, ada putih lurik non jambul. Komplit, Mas. Harganya? Harganya cemani jambul 2,5. Cemani jambul 2,5. Silver jambul 200. Silver jambul 200 ya. Putih lurik yang non jambul 125. 125 putih lurik ya. Silver non jambul juga ada nih. Silver non jambul. Silver non jambul tak kasih harga 100.000. 100.000. Iya, nggak ada jambul ya. Iya, kalung tepuk juga ada nih. Ini kalung tepuk. Ini kalung tepuk nih. Ini kalung tepuk yang ini, Mas, depan ini. Iya, yang depan ya. Iya, dia ngalung sampai leher, Mas. Aduh, sampai dari sini, Mas. Dipentingin. Nah, ini kalung tepuk tak kasih harga 90.000. 90.000 ya. Lokal jambul juga ready. Ini lokal jambul. Lokal jambul nih, Mas. Ngeri ya. Berapa nih lokal jambul? Jambul 150 aja, Mas. 150.000. Iya. Masih banyak, Mas, yang lain di sini, Mas. Ayo. Oke, di sini ke gudang perkutut. Nah, kali ini spesial untuk Kung Mania, Mas. Kung Mania, Mas. Kung Mania spesial Kung Mania ya. Iya. Di sini nih ada yang mata merah. Wah, mata merah ini udan Mas ada, udan Mas jambul ada. Tuh, ini mata merah, teman. Tuh, ini mata merah berapa nih? Mata merah udan Mas jambul itu harganya murah, Mas. Tak kasih harga cukup di angka 400.000. 400.000. Iya, ini yang kuning-kuning kemas-masan ini mata merah jambul, dan Mas jambul. Kalau yang sampingnya ini putih kapas jambul. Putih kapas jambul yang ini 400.000 sama. Matanya merah ya. Wah, matanya merah, Mas. 400.000 sama. Iya, dan Mas pun juga merah, Mas. Oke. Ini udan Mas biasa, Mas. Ini udan Mas yang ini jambul. Udan Mas non jambul berapa ya, tuh? Ini kena 300.000. 300.000. Iya, cemani jambul juga ready nih. Cemani jambul 2,5 yang ya. Ini ya. Tuh, pucuk pahit juga ada ini. Ganteng-ganteng rambutnya ya. Wah, rambutnya ganteng-ganteng, Mas. Ini pucuk pahit, Mas. Nah, ini pucuk pahit. Pucuk pahit jambul ini kurangkan bebet ya ini ya. Wah, sampai ngeri ya. Ngeri, Mas. Wah, itu harga berapa harganya tuh? Harganya cukup di angka 300.000, Mas. Kalau cemani jambul 2,5, kalau majapahit jambul 300. Wah, ganteng-ganteng burungnya ya. Sampai nggak kelihatan mukanya, Mas, ya. Nah, ini burung perenjak nih. Ini perenjaknya orang Kalimantan. Perenjak Kalimantan ya. Iya, Mas. Harga berapa nih? Harganya tak kasih harga 200.000 aja, Mas. 200.000 per ekor. Turun. Oke. Turun, Mas. 200.000 tuh turun kemarin 230 ya. Iya. Mantap, tetapnya masih ada pilihan, teman. Dari burung Yuhina nih juga. Ini deretan dari burung jalak Bali. Iya, jalak Bali, Mas. Jalak Bali. Jalak Bali remaja. Tapi yang usianya remaja ya. Remaja. Ini usia remaja tuh ya, burungnya nih. Jadi kalau remaja dia belum jambul ya? Iya, belum jambul. Belum jambul. Jantan betina ada ya? Jantan betina ada semua. Ini stoknya banyak, Mas. Stoknya banyak ya, sebelahnya ya. Wah, ini kalau burung kayak gini sepasangnya berapa nih? Itu burung kayak gitu sepasangnya 2.700. 2.700. Iya. Wah, sudah termasuk harga murah ya? Wah, sangat murah, Mas. Kapan lagi kalau bukan kita? Kalau bukan kita siapa lagi? Sertifikat aman. Sertifikat pokoknya aman. Tunjukin apa enggak? Oke, bolehlah, oke, bolehlah. Oke, biar kawan-kawan bisa ngelihat ya untuk sertifikatnya. Waduh, ini masih tebal sekali, Mas. Tangi tebal sekali, Mas. Buahnya banget, jalan boleh jadi. Berarti pertanda burungnya masih ada. Oh, masih banyak lah, Mas. Real, Mas. Burung hasil beli, Mas. Bukan burung colongan ya. Kalau nggak ada sertifikatnya, takutnya ntar dikira burung colongan. Nah, jadi ya. Iya. Oke, yang mau breeding-breeding nih belajar ya. Iya. Dari usia muda kayak gini ya. Oh, muda ada, dewasa ada, Mas. Muda ada, dewasa juga pokoknya ada. Pokoknya komplit, Mas. Mantap. Iya. Nah, kita pantau yang bagian atas tuh. Iya. Itu udah sepasang produksi. Dewasa siap ya. Produksi ya, teman ya. Kalau yang dewasa berapa, Mas? Dewasa sepasangnya 3.800, Mas. 3.800. Iya, sebenarnya ada 20 pasang. Oh, ada 20 pasang, teman. Ini kan di sini itu lebar sekali. Iya. Mungkin ini dipencar-pencar ya. Pencar-pencar ini juga ada nih, Mas, yang di dekat-dekat saja nih ini. Dekat-dekat saja. Sana juga ada tuh ya. Nah, biar teman-teman lebih jelas ya mantaunya nih. Sudah dewasa seperti ini gantengnya tuh. Tuh gantengnya kayak siapa, Mas? Kayak yang jualan. Alhamdulillah. Nah, kalau yang ini nih ada jalak nih, Mas. Jalak, Mas.
Jalaknya tapi beda ya. Jalaknya beda ini Mas, ya lebih mewah Mas. Lebih mewah? Iya. Ini silangan apa nih? Itu jalak Bali silangan Hongkong Mas. Wah, jalak Bali silangan Hongkong. Iya. Wah, ini ganteng juga ya. Wah, ganteng juga Mas. Kayak yang lagi nonton kayaknya nih. Iya, kayak yang lagi nonton ini Mas. Gak tahu nih yang nonton di mana ini, gak tahu. Harga berapa nih? Harganya tak kasih 2.200.000 aja Mas. 2.200.000? Iya. Oke, 2.200.000. Tetap masih ada pilihan masih ya. Masih banyak Mas. Oke. Nah, kalau yang ini jalak apa nih? Itu jalak putih silangan Nias. Putih silangnya iya. Kelawu ya, kelawu. Harga berapa nih? Harganya murah aja, 5,5 Mas. 5,5. Iya, coba kita deketin lah. Nah, seperti ini burungnya ya. Tuh, kelawu ya, teman-teman. Putih silangan ya. Ini untuk yang niasnya Mas, pokoknya komplit Mas. Mas, nah ini silang yang niasnya nih aslinya iya. Nih. Kalau aslinya hitam dia ya tuh. Halo Pak, kirim ke Semarang Pak, stasiun Semarang Bonjol. Oke, kirim ya. Yuk, siap. Ini jalak nias berapa nih? Itu jalak nias kena 2,5 aja Mas. 2,5. Iya, enggak usah mahal-mahal Mas. Oke, 2,5 ya. Mahal matanya Mas. Enggak boleh jual mahal. Mungkin jantan betina ini ada iya. Nanti bisa pilih di sini ya. Iya Mas. Nah kalau ini jalak luar negeri nih. Jalak luar negeri tuh Mas. Jalak luar dari negeri. India, Mas. Jalak dari India ya. Iya. Ini udah dipasang ini. Jalak India sepasangnya 1.400.000 Mas. 1.400.000. Udah produksi Mas ya. Lanang wadon dia pasti ya. Oh pasti lah Mas. Iya. Cuman orangnya aja yang belum pasti nih Mas. Orangnya kepain yang dua kali tuh. Iya belum ini belum punya pasangan ini Mas. Belum dua kali. Nah yang ini nih. Jalak Brahmana Mas. Masih dari India ya. Oh masih dari India Mas. Masih dari India. Iya nang wadonan ora. Hah? Nang wadonan ora. Ada semua lah Mas. Masih ada. Wadonnya ambilin gak ini di atas. Oh ada ya. Ada lah Mas. Harganya berapa? Oh sepasang apa satu? Satu ekor. Satu ekor 2.500.000 Mas. 2.500.000. Nah ini untuk yang betinanya ya. Tuh. Cantik ya? Oh cantik kan. Wah ini iya. Sama ya harga ya? Iya. Jadi kalau satu pasang 5 juta dong? Satu pasang 5 juta Mas. Oke kok ada jambulnya? Iya. Apa maksudnya itu rambutnya Mas, panjang kalau betina? Maksudnya itu kalau bukan jantan betina ada jambulnya Mas. Oh gitu. Iya kalau usia udah bener-bener udah matang kan memang kayak gitu Mas. Oh kayak gitu ya? Oke. Mewah tuh? Mewah Mas. Nah ini kalau yang ini beda Mas. Ntar enggak les kok, duar les. Kita lihat yang ini ya. Jalak suran Mas. Ini kayaknya bule nih. Oh bule Mas. Putih ya? Putih lah Mas. Kayak yang punya Mas. Iya. Kayak yang punya nih. Iya. Bule. Bule. Oh ini harga berapa? Bule aja. Bule aja ya? Iya. Jalak bule. Udah dewasa belum? Udah. Ya ini remaja sih Mas. Tapi remaja. Makannya masih berbahasa Mas. Tapi udah makan sendiri. Dipastikan makan sendiri. Waduh. Mantap. Mantap banget ini Mas bule Mas. Punya harga berapa nih? Harganya per ekor kena 2.500.000 Mas. 2.500.000. Iya. Ini jalak langka ya? Jalak langka ini Mas. Oke. Jalak langka teman. Dari burung jalak bule. Isi jalak suren yang warnanya putih. Iya. Oh, bule Mas. Oh, jalak sama tangan saya sama Mas ya. Putihnya ya. Iya. Mas. Ini burung makannya makan pur ya. Ini makan pur Mas. Oke. Kalau malam nasi goreng katanya. Malam nasi goreng. Iya. Enak dong ya. Aku juga mau tuh. Iya Mas. Satuan dulu. Ada jalak Hongkong Mas ya. Jalak Hongkong. Hongkongnya lagi makan. Oh lagi makan ini Mas. Makan siang ya. Makan siang lah. Padahal orangnya aja belum ini Mas. Lanang wadon ada nih. Lanang wadon ada ini yang lanang Mas. Oh yang ini lanang. Iya lakinya ini. Berapa nih harga? Oh 2 juta aja Mas. 2 juta per ekor. 2 juta ya? Per ekor lah Mas. Oke. Kalau 2 ekor ntar tekor ntar Mas. Iya. Nah, kalau yang ini kalungnya hitam ini banget. Ini yang udah resmi jadi suami istri Mas. Kalungnya hitam banget ya. Ini hitam banget nih jantan nih betinanya Mas. Berarti sepasang berapa nih? Sepasang 4 juta Mas. Oh, sepasangnya 4 juta. Iya, ya? Sepasang 4 juta produksi. Tinggal langsung ternak ya. Wah, tinggal langsung masuk kamar ini Mas. Mantap. Apalagi jadi-jadi ini Mas. Nah, nanti kalau diternak jadinya kayak gini nih. Iya, ini bibit unggul ini Mas. Anakan ya. Iya. Anakan Hongkongnya. Anakan Hongkongnya Mas. Harganya berapa ini? Harganya itu satunya kena 1.500.000 Mas. 1.500.000. Iya. Wah, jadi nanti kalau semua mau ternak itu jadinya kayak gini lumayan juga. Wah, ya. Lumayan juga Mas. Tuh, itu dia teman. Iya. Ayolah ternak-ternak sama ya. Sama aja investasi Mas. Nah, itu dia tuh. Mantap.
Nah ini kalau yang di atas berisik banget nih mas. Oh iya ini berisik banget mas. Jalan suren yang masih anak-anak mas. Nanti kalau udah gasor satu RT kena semua. Satu RT denger semua mas. Tinggal ngetrekin gini. Saya juga udah punya yang ngetrekinnya gini. Ada ya. Kasih tahu ya. Mantap. Ini yang anakan dulu mas. Anakan ya. Iya. Berapa harganya? Harganya kemarin 2,5. Sekarang 2,4 aja mas. Aduh turun lagi ya. Turun lagi nih. 200 karena musim dulu. Iya pada malas ngekios. Jadinya kita main kirim-kirim aja lah. Kasih harga murah aja lah. Kasih harga murah ya. Iya. Jantan betinanya nanti bisa diatur. Jantan betinanya bisa diatur ntar mas. Bisa tasar diri mas. Oke. Iya. Makanya fur tuh. Ini putih banyak putih banget ini jala putih mas. Putih. Iya putih ini mas. Ini putih mandiri bukan? Mandiri semua mas. Nol lihat sendiri mas. Tuh. Makan dewek ya. Makan sendiri mas. Berapa deh? Makan sendiri mandi sendiri mas. Mandi ini sendiri harganya kena 340.000 mas. Dia kalau kawin sendiri nggak? Kalau kawin diem-diem mas. Kain rame-rame kayak gini nih. 300 berapa nih? Ini 340 mas. 340.000. Iya 340.000 aja. 340.000. Aduh. Mantap. Bunyinya kenceng banget ya? Iya. Ngeri mas ini mas. Iya. Nah, ini kalau yang ini udah gacor teman dari burung jalak suren ya. Lauran gacoran mas, setrekan mas. Jalak suren gacoran setrekan. Iya. Biasanya kalau setrekan harus selalu dimainin mas. Ada iya. Gacor mas. Itu juga ada mas itu mas. Oh, yang ini juga ada nih. Tuh. Ini. Mas. Nah ini sebelah sini juga ada. Ada mas. Setrekan itu harga berapa? Setrekan semua mas. Cukup di angka 4,5 aja mas. 4,5 ya? Iya. Pas setengah udah setrekan. Oh ketrekan lah mas. Main tangan ini. Ini namanya Bukut Abitin gak apa-apa mas. Namanya siapa nih? Ini namanya Adit, ini Sopo, ini Jarwo mas. Yang pegang siapa nih? Ini namanya Mas Edi. Mas Edi ya? Ya ini ada tiga ini, Adit, Sopo, Jarwo. Oke. Loh mas, loh mas. Mantap deh ya. 4,5 mas. Udah manggut-manggut ya? Manggut-manggut mas. Kalau 5,5 bonus kandang mas. Mantap. Iya, bonus 5, kandang. Kalau punya kandang, silakan halo-halo aja ya. Gak punya kandang nanti dikasih di sini. Iya, tak kasih pokoknya. Mantap. Ini mas loh. Mas Jopo Tabutin nggak apa-apa ini mas, gimana ini mas? Udah jinak ya? Nggak bahaya tak mas ini? Oke. Okay. Nah ini yang di dalam ini burung apa mas? Alhamdulillah ini kedatangan burung blackthroat. Kedatangan burung blackthroat? Yang khusus jantannya, ngeriwikan. Khusus jantan ngeriwik? Ngeriwikan. Ini udah terpantau riwik ya? Pastinya udah terpantau riwikan. Oke. Okay. Nah, pastinya peteng ngeriwik. Peteng ngeriwik? Peteng ngeriwik. Ini burungnya ya? Iya. Mantap-mantap nih. Mantap-mantap ya. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal 31 ya? Ya, 31. Tanggal 1 malah. Ya, ya, ini kedatangan Blackthroat sekali ya. Ada 40 ekoran. Ada 40 ya? Iya. Berapa tadi? Berapa? 40 ekoran. 40 ekoran. Iya. Tadi harga berapa? Harganya cukup sederhana. Berapa? 650 ribu ya, Blackthroat. Nah kita lihat penampakannya yang udah dibongkar nih. Dia burungnya seperti ini ya. Iya. Ini lagi proses bongkar dulu. Iya, proses bongkar dulu mas. Blackthroat. Untuk yang ini. Nah ini kembali ke jalak nih. Kalau tadi kita lihat jalak yang udah disetrek-setrek ya. Ini jalaknya yang masih ngombyok ya. Berapa yang ngombyok tuh? Yang ngombyok cukup 430 mas. 430. 430 aja. Oh lebih murah dia ya. Teman-teman yang mau milih pokoknya nanti bisa di sini ya milih. Nah kalau yang ini jalak putihnya nih. Jalak putih gacoran mas. Gacorannya ya. Ini juga ada mas. Ini pokoknya dari brengkel ini. Banyak di sini lengkap. Banyak mas, komplit pokoknya mas. Kalau tanya soal stok mas. Itu yang kayak gitu berapaan? Ini yang kayak gini kena 500 ribu. Nah, kalau yang masih di dalam kandang kayak gini masih agak liar 48. Ya. Oh berarti kalau udah di satuan kayak gitu udah jinak ya? Udah jinak mas pastinya. Oke, buat mainan setrek. Untuk kawan-kawan yang mau milih nih jalak putih yang udah dewasa. Kita pantau sekarang yang kuning-kuning. Oh iya, yang kuning-kuning mas. Dari Sumbawa mas. Kuning-kuning dari Sumbawa. Iya. Mulus nih. Oh mulus, ada bondol ada mas. Berapa nih? Yang mulus 27, yang bondol 2,5. Bondolnya 2,5 nih. Iya. Ini ya. Mulus 27. Sumbawa, Bali mas ya? Bali mas. Mantap. Podang teman. Ada stok pilihan ya.
jantan betina ini ada. Wah, ini kalau yang ini gagah banget, Mas. Sutih. Telulas murah. Kita lihat burungnya gagah banget ini. Oh, iya, Mas. Kayak yang lagi nonton ya. Oh, lagi nonton, Mas. Harga berapa nih? Ya, bener, ya. 400. Harga berapa nih, Anis? Harganya yang Anis bacan 200, Mas. 200 ribu ya? Iya, 200 ribu aja, Mas. Waduh, mantap ya, dengan burungnya cakep nih. Harganya berapa, Mas? Ini 120. Ada cak hijau juga nih, bawahnya nih. Iya. Iya, Mas, cak hijau, Mas. Cak hijau apa nih? Itu awewe, Mas. Awewe? Iya. Berapa harga nih, mulus? Wah, mulus kena 180, Mas. 180. Iya. Mulus awewe ya? Awewe model gitu nih. Apa nih? Selengamu. Oh, ini. Iya. Lakbet ini. Lakbet. Ada burung lakbet. Ya. Wah, ini lakbetnya lakbet yang bagaimana, Mas Tohar? Lakbet yang suaranya udah enak. Tadi saya dapat keras. Oh. Ya. Sekarang saya promokan. Iya. Cepat laku. Biar cepat laku. Promonya berapa ini? 80.000. 80.000 bebas. Bebas pilih warnanya unik-unik. Oh. Kalau yang begini, Mas, anti senot. Anti senot. Musim hujan. Sudah dewasa soalnya ya? Ya, dewasa udah dirawat ibaratnya anti senot. Oh, gitu. Kalau yang ini ya, 80.000 bebas pilih ini. Bebas pilih. Lakpet, teman-teman. Ini biola, Mas. Oke, ya. Biola ya. Ini katanya jantan semua apa gimana? Ini pasti ada betina. Oh, pasti ya. Ada jantan ya, tiga requestnya aja, Mas. Oke. Mau pasangan, mau satuan kita layani. Stoknya di, ini doang ya, ini doang. Ini yang sekandang ini khusus tukeran. Khusus tukeran ya? Iya. Oke. Ini yang murah, anti senot. Oh. Oke. Iya. Nah, ini kalau yang ini Om Dio kan kayak kenari, Mas. Iya. Target ya. Target. Target lokal ini. Iya. Harga berapa nih target lokal? Harga ini per ekor itu kena 100 ribu, Mas. 100 ribu per ekor? Iya, per ekor. Per ekor apa per pasang? Per pasang, maaf. Oh, per pasang. Iya. Oke. Bebas pilih warna ya. Bebas pilih warna, Mas. Ini untuk stoknya masih banyak. Ada masih banyak, tanya. Full, Mas. Pokoknya, Mas, kalau tanya soal stok, Mas. Oke. Makanya milet ini. Nah, kalau sekarang bagian beranjangannya nih. Beranjangan, Mas. Pembiakan beranjangan. Stoknya masih banyak ya. Oh, masih full, Mas. Ini NTB-an? Iya, ini yang Flores NTB, Mas. NTB-an. Harga berapa ini? Harganya 190, Mas. 190.000 ya. Per ekor. Per ekor, Mas. Kalau per pasang ntar tekor, Mas. 190.000, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau milih-milih ini dari burung kenari, Mas, air putih angin. Jadi teman-teman jam berapa di sini ya? Di kenari. Beranjangan maksudnya. Sampai dulu. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau ini dari kios Sigit lantai dasar, teman-teman. Ini stok di sini lengkap banyak ya. Nah, ini ada bagian satu, bagian dua, teman-teman. Nanti malam kita pantau bagian dua. Nah, ini untuk Mas Sigit. Terima kasih banyak, Mas. Oke, okay, Mas, siap, Mas. Jangan lupa di subscribe dulu channelnya Mas OMG Channel. Oke, okay, terima kasih, Mas Sigit. Jangan di skip, tonton sampai habis. Pokoknya harga masih sama, selagi stok persediaan masih ada. Mantap, Mas Sigit. Saya selalu dan kiosnya laris terus. Oke, okay, Mas, siap. Iya. Itu dulu, selagi silakan video ya dari Mas Sigit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.